Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Cipika Kesa memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Saya benar-benar sangat menyesal atas kejadian ini. Selama itu bukan semata-mata niat baik hati untuk melecehkan atau mengucap Al-Quran, tapi itu semua dikarenakan saya kurang iman dalam ajaran Islam. Sekali lagi saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya kepada, khususnya kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.